Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad khatamil anbiya'i wa habibi rabbil alamin. Abil Qasimin amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Sanadil muttasil ila al-imam ibn abi jamrah alim al-mashriqi wal-maghrib kama qala bidhalika rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa a'adallahu alaina min barakatihi wa min barakati ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi ila yawmiddin qala babu tamanni al-maut wa dhikrih. Bab yang menyatakan tentang mengangan-angankan kematian dan menyebutnya. Tapi kita pesankan kepada kita, atau diantara daripada pesan yang Nabi kita pesankan kepada kita, agar dengan kita sering dan senantiasa selalu mengingatkan kematian atau mengingat kematian. Aktiru min zikri hazimil lazat. Pertanyaanlah mengingat kematian. Fa innahu ma dzukira fi qalilin illa katsarahu wa ma dzukira fi qalilin illa fi katsirin illa qallalahu. Tidak akan diingat dalam keadaan sedikit, dia akan memperbanyaknya, dan tidak akan diingat di waktu dalam keadaan banyak, melainkan dia akan menyedikitkannya. Yang pertama. Yang kedua, kalaulah dengan kita mengingat kematian yang dengan tujuan untuk memotivasi hati supaya kita tidak terlanjur, supaya perjalanan hidup kita dapat terjaga dan terkawal dengan baik, agar dengan kita akan siap siaga dengan perjalanan dan juga dengan waktu yang kita tempuh, dan juga siap siaga dengan bekalan untuk kita kembali. Dia sama sekali la yu'akhir ma qaddim wa la yuqaddimu ma akhir. Tidak akan mengkedepankan yang terkebelakang dan tidak akan membelakangkan yang terkedepan. Sama sekali dengan banyak-banyak mengingat mati, tidak akan mempercepatkan kematian kita. Begitu juga pada waktu kita melupakan dan melengahkannya, sama sekali tidak akan menangguhkan peluang kita untuk kematian. Jadi, hakikat yang sebenarnya, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdamun. Wala yastaqdimun. Apabila tiba kematian, tidak ajaluhum, apabila dengan ajal mereka telah tiba, maka kekuatan, leluasa, kehebatan, pangkat, tahta, dan harta dan wanita itu tidak akan mampu untuk mempercepat dan juga untuk menangguhkan hakikatnya. Jadi kalau begitu, kita sampai kepada target dan tujuan, kenapa dengan kita dituntut untuk kita banyak-banyak mengingat mati. Satu, supaya dengan kita boleh berbuat baik dengan segala-galanya, karena dengan kita akan mendapatkan pembalasan daripada Allah Jalla wa'ala. Jadi kata sebagian daripada salafun salih, kalau bukan kena ingat dengan akhirat, anda tumbuh. Kalau bukan kena akhirat, anda lebih samsing daripada kamu. Kalau bukan kena ingat akhirat, anda bantai, anda belasah anda. Nah, tapi karena ingat akhirat, berarti ingat akhirat tadi itu akan memotivasi dan juga dalam waktu yang sama akan membackup dan juga memperisai diri kita untuk kita tidak terbabit dengan perkara-perkara jahat. Dengan mengingat mati akan membuat kita senantiasa ideal, bagus, baik, cermat, dan berhati-hati dalam melaksanakan segala-galanya. Kenapa? Kullu mri'in sayujza bima ya'malu. Masing-masing akan mendapatkan balasan dengan segala amal perbuatan yang dilakukannya. Aktiru min dzikri hazimil lazat. Perbanyaklah mengingat yang mampu untuk melenyapkan segala kelezatan. Kalau tidak, kita akan lupa daratan namu kepayang. Tak tahu, kata orang Kalimantan, tidak tahu burit kepala. Burit itu punggung dengan kepala. Ikam ini kada tahu burit kepala. Lupa daratan, mabuk kepayang, hidup tuntung apa sih sebenarnya.
main saja, hiburan saja, nonton saja, Facebook saja, netbook saja, WhatsApp saja, atau juga jalan sejang diukurvi, nyanyi melulu dangdut sepanjang waktu. Kenapa? Karena tidak tahu pengunjung. Tapi kalau kita sudah tahu pengunjung, kalau dengan kita meyakini akan ada yang menghentikan segala-galanya. Kalau pada waktu dengan kita meyakini bahwasanya hidup hanya untuk sementara waktu, dan kita senantiasa mengingat mati, insya Allah baring. Kenapa berbaring? Setelah selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara daripada amal sunat yang sunat diamalkan tapi tidak teramalkan, berbaring mengiring ke sebelah kanan seperti posisi kita di dalam kubur selepas kita melaksanakan sembahyang dua rakaat sunat subuh. Kan itu tidak ada yang amalkan. Tidak ada yang amalkan. Kita kalau kita makan tertidur aja lagi pada waktu itu. Tak baring pun dah tertidur, dan apalagi kalau pada waktu berbaring lepas yang subuh sunat dalam beberapa saat saja baring, letakkan telapak tangan di pipi kanan, letakkan telapak tangan kanan kita di pipi. Allahumma rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. Itu dibaca 3 kali, kemudian kita tegak saja lagi duduk untuk menunggu kamar dikumandangkan. Ulama mengatakan di antara daripada hikmah kita berbaring semacam itu sebelum kita melaksanakan sembahyang waktu subuh, supaya di esokan hari, di siang hari nanti hidup kita jadi terjaga. Hidup kita akan terkawal karena kita mengingati mati sebelum kita bekerja, sebelum kita pergi ke sana dan kemari. Ini ke restorannya, ini ke ofisnya, ini dengan politiknya, ini dengan urusan sosialnya, ini dengan keluarga, ini dengan santri, ini dengan pelajar, ini dengan urusan, ini dengan kesibukan, ini dengan keperluan, ini dengan pasar, ini dengan ekonomi, ini dengan apa saja. Karena kita sudah mengingat mati, maka mati itu akan mengawal dan juga akan mengatur perjalanan hidup. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamanna ahadukumul mauta. Janganlah sekali-kali dengan kamu mengangan-angankan kematian. Ya Allah, mampuskan aku ya Allah. Kalau udah begini urusannya, lebih mendingan mati saja ya Allah. Ente dari mana tahu mati lebih elok? Mendingan lebih elok maksudnya. Mana ente tahu? Syukur-syukur kalau seandainya rahmat yang akan membawa, kalau tidak dinantikan oleh azab dan siksa, kenapa kamu mengangan-angankan seperti itu? Jadi kalau dalam keadaan parah seperti apapun parahnya, kalau dalam keadaan derita seperti apapun deritanya, kalau dalam keadaan sengsara seperti apapun kesengsaranya, jangan sekali-kali mengangan-angankan kematian. Sebab hidup lebih baik daripada kematian. Tapi kalau memang harus juga mengangan-angankannya atau juga harus juga menginginkannya, maka mohonlah kepada Allah. Allahumma ya Allah, kalau memang kematian itu yang baik bagiku, matikanlah aku. Dan kalau memang kehidupan yang baik bagiku, maka panjangkan atau hidupkanlah aku. Allahumma ahini maka natil hayatu khairan. Di hadis yang akan datang. Qala, kenapa kita tidak dibenarkan untuk mengangankan kematian? Satu, kalau pada waktu kita di dunia, kita masih punya peluang untuk kembali. Masih ada peluang orang itu akan insaf, akan sedar. Masih ada peluang waktu untuk istighfar, untuk taubat, untuk ibadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi, dia untuk mendapatkan kejayaan yang sudah tidak ada kesudahannya, itu tidak mesti harus dengan sekian waktu dan juga dengan sekian tahun yang berkepanjangan. Yang mungkin-mungkin saja dengan seserang tadi itu justru pada penghujungnya dengan melaksanakan kebaikan-kebaikan yang baik, kemuliaan-kemuliaan yang mulia, yang pada akhirnya dia mendapatkan husnul khatimah. Dengan hadis yang diriwayatkan, wa inna ahadakum, dan sesungguhnya dengan salah satu daripada kamu, layak malu amala ahli nar, mengamalkan amalan ahli neraka. Masya Allah, tabarakallah. Semuanya yang ala samsing, politik yang samsing, ekonomi yang samsing, ekonomi kehidupan yang samsing, pergaulan yang samsing, pemikiran yang samsing, ubudiah yang samsing, hidup yang tidak keraguan,
kamus segala kemaksiatan itu lengkap, komplit dan cukup. Amalan ahli neraka sebagaimana Nabi kita sebutkan di dalam hadis, hatta idza lam yakun bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga sudah tidak tersisa jarak ukuran antara dia dengan neraka melainkan hanya dalam ukuran satu hasta, terus dia beramal dengan amalan ahli surga, akhirnya dia pun masuk ke dalamnya. Begitu Nabi kita sampaikan. Makanya kita tidak boleh mencop seseorang, "Hei, masuk neraka kamu." Kenapa enggak, memangnya kamu Tuhan? Apakah kita Nabi dan Rasul? Tak boleh dengan kita menghakimi, memutuskan dan menetapkan nasib daripada orang yang bagaimanapun tidak ada seorang pun daripada kita yang mengetahui tentang penghujungnya bagaimana. Bimada yuhtamulana wa bimada yuhtamulahu, dengan keadaan seperti apa penghujung kita dan keadaan seperti apa penghujungnya. Hati kita senantiasa risau, bimbang dan takut. Sebab itulah penentuan. Kalau pada detik-detik terakhir itu ternyata su'ul khatimah yang menyudahi detik-detik waktunya, kebaikannya semuanya sirna, amal ibadahnya semuanya lenyap, kemuliaan semuanya tidak ada arti, kalau penghujungnya waliyadu billah kekufuran atau asyirku billah. Dan keadaan yang paling dahsyat, ujian dan cobaan yang paling mencabar itu adalah pada detik-detik yang terakhir. Rasakan yang pada masa kita jelek mata, telinga mendengar, mulut bercakap pun kita kadang-kadang tumpang dengan godaan setan. Dia tiup-tiup mata Sita, mata saya juga dia tiup-tiup sekarang nih. Pajam-pajam gitu. Itu di pengajian itu tidak-tidak. Nah itu waktu kita celek mata pun kita tumpang dengan setan. Apalagi kalau pada itu dengan seseorang, tenaganya habis, kekuatannya habis, kemudian juga dengan usianya sudah hampir habis, napas tersekat-sekat, kekuatan sudah tidak ada, kemampuan sudah tidak ada, pertahanan sudah tidak ada, tapi dalam waktu yang sama serangan setan yang bertubi-tubi dan juga dengan godaan setan yang tidak ada bandingannya. Mut Yahudian, mut Nasrania, dia suruh mati Yahudi, dia suruh mati Nasrani, dia suruh mati Hindu, katanya Hindu yang betul, katanya Buddha yang betul, katanya Majusi yang betul. Itu cobaan dan cabaran pada waktu dan kematian datang. Mak dan ayah, mak, kata mak, awak kan tahu, kau kan cintakan aku, sayangkan aku sepanjang hidupmu tidak pernah mengecewakan kamu. Kau dengan dadakulah makananmu dan juga dengan kedua pahala asuhanmu atau tempat dudukmu sejak daripada kecilmu, aku bela kamu dengan baik sampai kau dewasa. Maka ternyata mak lebih duluan dan lebih mengetahui daripada kamu justru agama Nasrani yang benaran. Matilah kamu dengan agama Nasrani. Ini mak. Nanti dia menyerupa tuh guru kita pula. Dia menyerupa tuh guru siapa? Ulama-ulama yang kita idolakan adalah hidup setan mampu untuk menyerupainya. Mati kamu dengan agama Majusi. Mati kamu dengan agama Nasrani. Tapi kita bersabda, sebagian daripada hamba-hamba Allah dalam keadaan bergelimang seperti itu, bergelut dengan musuh, dengan setan yang mewaswasnya, dengan iblis dan juga dengan anak buahnya, datang FRU daripada para malaikat untuk menghalau mereka semuanya. Dia pun tersenyum lebar dan meninggal dunia dalam keadaan beriman dan percaya kepada Allah Jalla wa'ala. Itu kadang-kadang diantara daripada asbab yang kenapa dengan si mati tersenyum sebelum menghembuskan nafas yang terakhir. Husnul akibah, Allahumma ahsin akibatana, ya Allah, perindahkanlah segala kesudahan kami. Kenapa? Sebab kesudahan dengan hidup itulah sangat-sangat menentukan. Jadi kenapa kita tidak digalakkan untuk mengangan-angankan kematian? Sebab iman muhsinah, mungkin dia saja orang baik. Bala Allahu ayyazdada khairan, mungkin saja kebaikannya akan bertambah. Wa iman musian, atau juga dia adalah orang yang telanjur, yang banyak dosa dan kemaksiatan, maka mungkin-mungkin saja dia akan bertobat. Tapi kalau langsung mati, mengangankan kematian, kamu tidak dapat untung apa-apa, tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Tapi kalau kita masih diberi peluang, ya iman akan bertambah kebaikannya, ya iman dia akan beristitab, akan bertobat dan kembali kepada Allah Jalla wa'ala.
Tapi secara jujur persentase dan peratusnya mungkin kita orang Islam yang paling sedikit yang mengangan-angankan kematian. Nah, justru yang banyak orang baca doa panjang umur, ya Allah, Allahumma fa'awil amarana, panjangkan umur-umur kami, sehatkan wasahi ajasamana, dan sehatkan jasad-jasad kami atau tubuh-tubuh kami, wa'akathir arzakana, dan perbanyakan rezeki-rezeki kami. Doa lagi, Allahumma inkana rizkuna bisamai fa'anziluhu, wa inkana ba'idan faqarribuhu, wa inkana haraman fatahirhu, wa inkana apa lagi, wahikana kadilan pakatiru, kalau sedikit dibanyakan, kalau jauh didekatkan, kalau seadanya aram dibersihkan, bihaqqi tuhaik wa jamalik wa judika wa karamika ya arhamar rahimin. Kenapa minta seperti itu? Sebab karena kita ingin panjang umur. Akhirnya setelah berdoa, tambah banyak urusan, tambah banyak problem, tambah banyak cabaran, tambah banyak tantangan hidup, dia pun juga jadi bingung. Bukan umur yang panjang, tapi problem yang tidak ada habis-habisnya. Beruntun, problem, urusan-urusan itulah. Kamu salah doa semalam itu. Bukan Allah tahu, Allah mengetahui umurana, amarana. Akmar jamak daripada umur. Ya Allah panjangkan umur-umur kami. Tapi kalau Allah mutawil umur anak, ya Allah panjangkan urusan-urusan kami. Akhirnya tak ada habis-habisnya. Amrun perkara, jamaknya umur. Amrun umur. Amrun satu perkara. Kalau umur beberapa perkara, banyakkan, panjangkan perkara-perkara kami. Kes itu tak selesai-selesai, yang itu tak selesai-selesai, itu tak selesai-selesai. Ya Allah, kok minta panjang umur, bukan minta panjangkan urusan, bukan minta panjangkan problem. Dah awak salah berdoa. Allah makfur, bukan Allah makfur. Allahumma makafir, hapuskan, bukan kafirkan kami, bukan. Apa siapa tu? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Setan masuk ke dalam poketku. Tadi matikan tadi. Allah, yang kecil ni pun bikin masalah juga. Masuk dalam Facebook lagi, astagfirullah nanti. Lupa jadi itu. Jadi itu kena ada masa berehat, itu akhirnya saya buka. Lupa masuk bisnis sepatunya, kena diperingatkan juga. Syekh, matikan handphone saya. Terima kasih. Khair. Hadis yang kedua. Wan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamanna yan ahadukumul maut. Janganlah sekali-kali dengan salah-salah kamu mengangan-angankan kematian disebabkan kena kemudaratan yang menimpa. Min durin asabahu. Itu biasa orang sakit. Orang yang sudah kelangkabut dalam urusan, yang sudah tidak ada harapan akan sembuh, yang sudah tidak ada harapan akan selamat, kadang-kadang doanya merepek. Ya Allah, matikan. Lebih mendingan mati aku daripada begini. Pulangkan saja ke rumah orang tuaku. Aku tak mau kalau aku di madu. Itu nyanyian lama tuh. Jadi kadang-kadang sampai kepada tahap lebih elok aku dimatikan engkau ya Allah daripada aku dimadukan sama suamiku. Itu saking geramnya dan saking tidak maunya perempuan dimadukan oleh suaminya sampai-sampai mengangan-angankan kematian. Memangnya kalau selepas mati itu enak? Memangnya kalau sepas mati itu rahmah? Apakah sepas mati itu surga yang menunggu? Tidak dapat dipastikan. Jadi bahasa yang tidak betul dan bahasa yang merepek, mendingan mati daripada hidup begini. Tidak ada. Mendingan itu lebih elok, maksudnya lebih elok mati daripada hidup macam ini. Tidak. Kalau di dunianya haram jedah sekalipun, itu tetap lebih baik hidup daripada mati. Kenapa? Sebab mati itulah sebagai penyekat yang sudah kita tidak punya peluang. Baik peluang untuk tobat, untuk menambah kebajikan, atau juga peluang untuk kita kembali kepada Allah. Kenapa ya Rasulullah? Sampai dengan kita tidak dibenarkan untuk mengangan-angankan kematian karena musibah yang menimpa. Sebab ya imadiyah muhsin, mungkin saja kebaikannya akan bertambah. Ya imadiyah musi, bersalah, maka dia berpeluang untuk bertobat. Ingkana labudda fa'ilan. Tapi parah sungguh. Ditindas, diseksa, dianiaya, diolok-olok, dicerca, dicaci maki.
tuduhan bertubi-tubi, problem bertubi-tubi, penyakit beruntung. Seakan-akan dia adalah gudang musibah, gudang penyakit, dan juga gudang segala-galanya yang sepertinya sudah tidak ada yang layak untuk mendapatkan cobaan dan ujian melainkan dia sendiri. Sehingga dengan bermacam-macam cobaan dan ujian yang Allah timpakan kepadanya, maka memang terpaksa betul dia harus meminta. Jadi Nabi kita bersabda, kalau memang harus juga dia memohon seperti itu, falyaqul, ya Allah, hidupkanlah aku kalau kehidupan yang terbaik bagiku, dan matikanlah aku kalau kematian itulah yang terbaik untuk aku. Ya Allah, kalau memang yang terbaik punya istri dua, mudahkan jalannya ya Allah. Kalau memang yang terbaik itu istri satu saja, kekalkan aku dengannya seumur hidup ya Allah. Amin. Lapang dada kita, tak payah pening-pening. Jadi Allah yang Maha mengerti yang mana yang terbaik dengan kita. Apakah pada waktu kita kaya raya? Ya Allah, kalau memang jadi orang yang terkaya di kampung ini, jangan di negara ini, susah. Jadi orang terkaya di negara susah, jadi orang terkaya di kawasan kampung kita, ya mungkin-mungkin saja Allah kabulkan. Ya kaya sedikit daripada orang kampung, tidak ada masalah. Ya Allah, kalau memang itu yang terbaik, kaya rayakanlah aku. Tapi kalau sebenarnya kehidupan yang sederhana itu yang terbaik, maka kekalkanlah aku dalam kehidupanku. Baik itu dengan kekayaannya. Ya Allah, kalau memang yang terbaik untuk jadi yang berhormat, mudahkan untuk mendapatkan suruh sokongan suara yang terbanyak pada tahun 2017 nanti. Tapi kalau sebenarnya yang terbaik jadi rakyat biasa, mudah-mudahan lawan aku yang mendapatkan suara yang terbanyak. Biar aku mendapatkan satu sokongan saja. Allah tahu. Jadi kalah, tak menangis. Kalau tidak nangis, pengundi hantu, pengundi syaitan, pengundi iblis, semuanya diperalat untuk mendapatkan sokongan. Tak berhasil juga, stres nantinya. Itu akhirnya bunuh diri. Kenapa? Sebab karena sudah menurut harapan, sudah macam-macam cara, macam-macam taktik dan strategi untuk mendapatkan kemenangan. Tapi ternyata justru yang berlaku yang sebenarnya kalah banyak. 1:30, stresnya luar biasa. Tapi kalau kita berdoa semacam tadi, ini ikhtiar kita. Memang kita inginkan untuk menjadi, untuk mendapatkan amanah. Memang kita inginkan kebahagiaan, kita inginkan kekayaan, kita inginkan jabatan, kita inginkan kedudukan, kita inginkan ketenangan. Jadi dengan kita memohon seperti itu, kalau memang itu yang terbaik, maka mudahkanlah ya Allah. Kalau tidak, aku tidak menolak ketentuan takdir yang telah kau tetapkan kepadaku. Tenang, nyaman. Jadi sudah. Ya Allah, ya Rahman, Rahimin. Kalau memang yang terbaik itu hidup tanpa anak dan cucu, maka kekalkanlah kehidupan kami seperti ini. Tapi kalau ternyata yang membahagiakan kami telah dengan perantaraan anak dan cucu, karuniakanlah putra-putri seramai-ramainya. Tenang hati kita. Dah, tidak pusing. Tidak pusing sana, pusing sini. Kalau tidak, kita terumbang ambing. Pergi sana, pergi sini. Sampai kepada tahap kata pakar spesialis, akhirnya buat proyek di bini saudara. Dan seorang punya bunga. Bunga itu bodoh sangat lah. Dia suruh masuk klinik itu tuh buat proyek di sana. Nanti pada masa sudah dihemis, sudah selesai belum? Belum ya? Cepat-cepat lah ya. Memangnya lambu dengan kerbau di situ. Nah itu kenapa? Karena kita berharap sangat untuk dapat keturunan. Kan ada persenyawaan. Jadi pada masa nanti sama-sama mengeluarkan, diambil air mani terus disenyawakan, masukkan ke dalam tabung, apa namanya, disebut tabung bayi, tabung uji, masuk situ, yang suasana suhu dan keadaannya sama dengan keadaan di dalam rahim. Setelah beberapa bulan berikutnya baru dimasukkan ke dalam rahim perempuan berkenaan. Jadi dengan kita supaya jangan sampai terumbang ambing dengan yang keadaan seperti itu, pasrah saja, pasrah saja. Saya pernah pasrah yang berpun sebelumnya yang namanya obat penyobor, tanya lagi masa subur, tanya lagi fatwa-fatwa dan lain sebagainya. Sampai saya diolok-olok sama sebagian kawan saya. Dianggap saya tanah punya anak. Padahal istri bukan tidak hamil, tapi tidak pernah lekar sampai 3, 4, 5, 6 bulan, 3 bulan. 4 bulan gugur-guguran. Begitulah seterusnya dalam beberapa waktu daripada tahun 83 saya sudah kawin sampai pada tahun 91.
awal. Jadi pada saat ketika itu, Nur ini memang sengaja nih tanah punya anak nih. Marah kita pada itu. Mana ada orang tanah punya anak tapi kita diolok-olok. Nih, mesti sengaja digugur lagi nih. Mau supaya hidup membujang saja, hidup tanpa anak dan keluarga. Ha. Jadi kena omongan, memang ada kesannya, akhirnya kita pun usaha ikhtiar yang sewajarnya. Sampai pada tahap yang saya sebutkan tadi itu, disyorkan seperti itu, seseorang pasangan suruh main dibeli klinik pakar spesialis, nanti pada masa orges serahkan air mandinya yang terpancut dari itu kepada dia. Jadi kita tuh dibuat acuan seperti kambing lah, lebih kalau begini. Kambing pun tidak mau seperti itu. Masa dengan kita didihem-dihemi sama dia, sudah ditanya-tanyakan, sudahkah bulan? Lama sangat, kalian buat apa di situ? Malulah. Pada saat sampai ke tahap itu, pun pasrah, udahlah. Kalau memang yang terbaik, hidup tanpa duriat, itu adalah ketentuan. Kalau memang yang terbaik dengan duriat, ya alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur pada Allah yang pertama tahun 91. Kalau tidak salah 12 hari bulan 1 1991. Saya beri nama Muhammad. Lahir Abdullah 15 berikutnya lahir Umar. Tak pernah lahir lagi siapa lupa dan namanya Maryam meninggal dunia. Yang keempat perempuan 8 bulan meninggal dunia. Anda melihat pada masa dia meninggal, masa rawatan di wat, kanak-kanak lihat betul. Jadi itu air yang dimasukkan tuh, asalnya di tangan, bengkak tangan, pindah ke tangan kiri, bengkak tangan kiri, pindah ke kaki. Terakhir, pindah ke kepala. Dia hakis rambut sini, dia cucukkan jarum untuk masukkan air, untuk obat melalui kepala. Ada juga di urat sini, dia masukkan, sadis betul. Pada masa itu dah insaf, ya Allah ini kesudahannya begini ke akhirnya. Insaflah yang keadaan anak sedang dirawat dan melihat betul pada detik-detik kematiannya. Tapi pada masa kematiannya detik terakhir kami tidak menyaksikan. Cuma anak itu seperti melambaikan tangan. Sepuluh 8 bulan, mau 8 bulan sudah pandai angkat gagang telepon dan sebagainya. Sudah pandai papa, mama, apa segala macam. Nah, jadi pada waktu itu tinggal di hospital kita tidak boleh bermalam. Jadi di wat jaga kita boleh ziarah waktu-waktu tertentu saja. Terakhir nampak dia tengok kita masa kita pergi sekarang mengucapkan selamat jalan dan meninggal pada malam hari itu. Kubur di Mesir. Namanya Maryam. Lepas dari Maryam baru perempuan yang ada sekarang ini si Sarah, Hana, kemudian dengan Sofia 6 campur lagi 5 campur lagi berapa nanti bahasa orang bejat bejurut keluar. Bejurut tak? Bujur itu beruntun, keluar. Saban tahun, setahun setengah, keluar lagi. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Dulu sudah seperti putus harapan. Jadi kesimpulannya dalam urusan hidup, kita pasrah saja. Kalau kita sudah ikhtiar, kalau kita sudah usahakan, ternyata mentok, ternyata seperti sudah tidak ada harapan, pasrah dan serahkan kepada Allah yang terbaik. Inka natil hayatu khairan li, hidupkan aku. Dan kalau sananya kematian yang terbaik, matikanlah aku muttafaqun alaihi. Itu doa dalam keadaan emergensi. Kalau dengan keadaan memang sudah tidak dapat dibendung. Dahsyat sungguh cobaan yang menimpa. Naam, wa'an ubadah tabnil samit. Secara jujur, sudah tak melaksanakan salat gaib kepada Dr. Harudin? Ah, belum. Nanti yang ada wudhu sajalah kita selepas pengajian. Yang ada wudhu, yang tak ada wudhu nyusul. Masbuk dalam sembahyang salat gaib sama dengan masbuk dalam pelaksanaan sembahyang 5 waktu. Jadi satu kali takbir sama hitungannya dengan satu rakaat. Makanya kita tidak boleh mengebut, tidak boleh memotong. Kalau imam lambat pun kita tidak boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar untuk supaya terjumpa tidak. Jadi kalau kita ikut takbir, imam sudah di takbir yang ketiga, baca doa. Kita baru datang, kita ikut bacaan kita. Imam rakaat takbir yang ketiga, Allahumma filahu, kita Fatihah. Takbir yang keempat, imam Allahumma la tahrimna, lahu kemudian salam, kita baca salawat. Imam salam, kita tambah takbir.
dua yang tersisa, kemudian baru kita salam ke kanan dan ke kiri. Fa in kana la budda fa'ilan. Jadi itulah sebagaimana saya katakan nama kitab yang ditulis oleh Dr. Muhadir. Apa kemarin yang diberitahukan Melayu cepat lupa atau pelupa atau seperti apa, itu betul. Hari belum apa kita sudah berazam dan untuk melaksanakan salat gaib. Ternyata sampai hari ini kita belum menyembahyangkan beliau lagi. Saya rasa masjid-masjid yang di sini pun hampir tidak jauh berbeda. Ila man rahimah rabbuh. Padahal kita mengakui bahwasanya beliau adalah sebagai guru kita umat Islam Malaysia, sebab beliau yang diberikan amanah dan yang memainkan peranan dalam dunia dakwah pada tahun 80-an dan yang diberikan kepercayaan oleh TV1 untuk program apa? Malam Jumat. Forum perdana pada tiap malam Jumat. Tak ada pilihan lain. Yang hal-hal lainnya katanya tidak ada. Katanya, kenapa? Sebab saya tidak melihat. Qala wa tawaffani wa an Ubadah bin Shamit radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini cukup merisaukan dan menakutkan dan juga memberikan harapan dalam waktu yang sama. Man ahabba liqa Allah. Barang siapa yang suka, yang cinta, yang ingin berjumpa dengan Allah, Allah pun juga menyukainya. Orang yang teringin nak berjumpa dengan Allah, Allah pun juga menyukai untuk menjumpainya. Dan orang yang tak nak berjumpa dengan Allah, Allah pun juga enggan dan tak nak untuk menemuinya. Wa man kariha liqa Allah, dan orang yang membenci bertemu dengan Allah, Allah pun juga membencinya. Jadi sebagian daripada sahabat ada yang salah paham tentang hadis ini. Jadi secara pastinya tidak ada seorang pun yang menyukai kematian. Sebab dengan kematian itu kita akan berjumpa dengan Allah. Siapa yang menyukakan kematian? Jadi secara tidak langsung kalau kita tidak sukakan mati, berarti kita tidak suka untuk berjumpa dengan Allah. Nah, Nabi kita bersabda bukan begitu maksud hadis. Maksud hadis itu pada saat kita dalam keadaan sakaratul. Ibadah akan diperlihatkan, ubudiyah akan diperlihatkan, surga akan diperlihatkan, rahmat akan diperlihatkan. Teringin sungguh dia nak berjumpa Allah pada saat ketika itu. Kenapa? Sebab dia sudah diperlihatkan oleh Allah tempat yang akan ditujunya, tempat yang akan ditempatinya, tempat yang akan menantikannya. Teringin, siapa yang tak teringin? Jadi kalau misalnya pada waktu dengan kita kawin, akad nikah istri sudah menunggu di bilik. Kita marah sama kawan-kawan yang melambat-lambatkan kita. Apa urusan awak dengan aku? Yuk kita main-mainin. Nah, nanti besok aku ada kerja-kerja yang perlu saya selesaikan sekarang ini. Apa sekat-sekat aku? Kalau tidak punya, coba saja pengantin itu kita sekat ya. Kita ajak main takru, tak mau ya. Ajak nonton bola sepak, tak mau. Kalau dia persoalan ini Arsenal ya. Walau pun Arsenal. Liverpool. Tos Liverpool. Ini adalah Maradona atau misi siapa tak kisah. Kaki Gusti, tanah Gusti. Ada Gusti yang lebih penting daripada Gusti itu. Jadi kenapa? Karena kita sudah tengok dah. Sudah tengok dah. Hai, istri sudah menunggu di situ. Untuk apalagi dengan kita. Kalau disuruh makan pun kita tanah makan. Kenapa? Karena waktu kita sudah sedang berpacu dengan waktu, berpacu dengan zaman. Kita dikejar waktu. Macam itu juga keadaannya dengan orang soleh. Pada saat dalam keadaan sakaratul, Allah perlihatkan sorga yang telah menantikannya, rahmat yang menunggunya, kasih sayang yang akan didapatkannya, maka dengan dia pun ingin teringin sungguh untuk berjumpa dengan Allah. Allah pun juga menyukainya. Tapi pada saat wa'iyadzubillah diperlihatkan neraka, azab jahannam, siksaan alam barza yang menakutkan, dia jadi takut, dia jadi bimbang, dia jadi risau. Dia tidak mau kalau diwafatkan, kalau dimatikan. Allah pada saat ketika itu membencikan kematian, maka dengan Allah pun juga membencinya. Jadi kata Sayyidatuna Aisyah atau oleh sebagian daripada istri Nabi, innana nakrahul maut. Hampir semua kita bencikan kematian. Tak ada orang yang mau mati. Semuanya minta panjang umur. Semuanya minta sehat afiat. Ada tak? Kalau pada waktu sakit pasrah saja. Mungkin 1 dari 10. Mesti kita berobat. Paling tidak kita minta doakan doa Allah supaya kita sembuh. Karena tak nak berobat. Tapi cukup dengan doanya antum saja doakan.
mudah-mudahan anda cepat sembuh, mudah-mudahan sehat afiat sebagaimana biasa, agar dengan kita kita boleh mengadakan pengajian kembali, agar dengan kita kita boleh main kembali, main golf di Sentul, naik KLM, banyak koprat-koprat etikap di Sentul pada tiap malam Jumat, berangkat daripada hari Jumat petang, nanti patah balik ke sini pada pagi atau pada petang hari Ahad. Nah, itu dah langganan. Padang Golf sudah, Masya Allah, tabarakallah, sudah menunggu, nunggu dan menantikannya. Mudah-mudahan, mudah-mudahan seperti itu doa dan permintaannya. Jadi tidak ada seorang pun yang menginginkan kematian. Kenapa? Sebab dengan kematian segala-galanya akan berakhir. Sudah tidak ada peluang untuk merubah ketentuan atau juga untuk merubah keadaan. Nabi kita bersabda, bukan itu yang dimaksud. Walakinal mu'min, akan tapi dengan seorang mu'min, idza hadarahul maut, apabila tiba kematian, apabila hadir melakul maut atau kematiannya akan menjemput ajalnya, busyira, dia disampaikan untuk berikan berita gembira, akan diberikan berita gembira dengan keridhaan, karamah, anugerah, syurga, rahmah, mawaddah daripada Allah, maka tidak ada sesuatu yang paling disukainya daripada kematian. Kalau tidak mati, saya tidak boleh mendapatkan benda itu. Oh, jadi kita pun juga, Masya Allah, oh, di luar airport, angkat tangan. Wah, kita marah sama polis immigration yang melambat-lambatkan kita. Apa, banyak macam-macam. Cok saja lagi. Bagi aja lagi, itu orang sudah nunggu dari di situ. Oh, istri, anak-anak semuanya lambaikan tangan. Bikin saya tanya macam-macam pula. Astagfirullahaladzim. Anda tanya apa nantilah kalau anda tanya. Jadi ada salah satu pelajar, suruh baca surat Tabarak. Jadi si pelajar, jadi dia guru di sini. Dia guru Quran. Dia guru Quran. Jadi pada masa sampai di immigration, si guru kita itu katanya dia murid senior. Murid senior. Jadi dia rasa-rasa tidak yakin, rasa-rasa tidak percaya. Jadi dia uji. Ujian pertama dia suruh baca Quran, ujian yang kedua dia tanya hukum. Bukan waktunya lah untuk tanya hukum akam pada waktu itu. Yang waktunya sekarang cop dulu, cop. Itu saja dia selesai lah. Dia ada ditunggu. Nah, macam itulah juga dengan keadaan orang tadi itu. Kematian itu adalah sebagai langkah atau juga sebagai asbab untuk dia mendapatkan kebaikan. Maka dengan dia teringin agar meninggal dunia seketika itu juga, faham balika Allah, maka dia pun teringin untuk berjumpa dengan Allah. Allah pun juga menyukai untuk menjumpainya. Wa idal kafir, sementara dengan seorang kafir, apabila tiba detik-detik kematiannya, busyira, dia diberitakan, dia diperlihatkan atau juga disampaikan tentang berita adab dan siksa yang akan menantikannya, maka tidak ada sesuatu yang paling dibencinya daripada kematian. Kenapa? Sebab kalau mati, bakalan akan disambut oleh adab dan siksa. Bakariha, maka dia pun membenci untuk berjumpa dengan Allah, dan Allah pun juga membencinya. Itu makna man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu, wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu qala annahu kana yuhaddisu, beliau menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra alaihi bi janazatin. Sayyidina Abu Qatadah bercerita, pernah pada suatu ketika jenazah lagi sedang diusung di hadapan baginda Nabi, ditandu, dibawa lewat di depan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita berkomentar, mustarihun au mustarahun minhu, rehat wa mustarahun minhu, dan orang pun juga boleh rehat. Dia berehat, kita pun juga direhatkan. Mustarihun wa mustarahun minhu, mustarih, dia istirahat, dan yang lain pun teristirahatkan daripadanya. Makna daripada hadis mempunyai makna yang berbeda. Ikut individu yang meninggal, mustarih, dia daripada azab dunia,
Mustarih, lapang dia daripada urusan dunia, daripada problem dunia, daripada huru hara dunia, daripada azab di dunia, daripada cabaran fitnah dan ujiannya. Kalau mustarahun minhu, mustarihun si yang meninggal. Wa mustarahun minhu itu kalau san yang meninggal itu adalah orang jahat. Orang-orang mustarah dan alhamdulillah. Akhir-akhirnya si teroris itu mati juga. Alhamdulillah, manusia samsing itu akhir-akhirnya mati juga. Itu mana mustarahun minhu. Ya ima dianya yang rehat daripada huru-hara dunia, ya ima yang dengan orang lain dapat rehat daripadanya. Kita tahu yang kemarin tuh yang degil mampu. Kalau gitu kita boleh alhamdulillah, gak ada masalah. Rumah tutup, kunci tak kisah. Sudah tak ada lagi. Pencurinya sudah meninggal dunia. Ada tabrak kereta. Itu namanya mustarahun minhu. Yang malam bising-bising ngangong, ngek-ngok, motor. Tengah-tengah malam. Tegur, tambah dikuatkan lagi. Dia horn lagi. Tegur, dia bawa motornya ngeng. Kalau diancam juga, diancam bar. Haji nak apa Haji? Nak mati awal kan atau mati nanti? Nak mati awal, mati depan sendiri. Wow, samsing sungguh. Polis pun ditantangnya. Dia cabar polis, dia cabar semuanya. Tapi pada seketika kita dapat berita tentang kematiannya, mustarahun minhu. Kita dapat rehat, alhamdulillah. Kita katakan manusia samsing, manusia jahannami semalam itu sudah meninggal dunia. Alhamdulillah, sujud syukur, tapa mengarah ke arah kiblat karena tidak sudah diri. Mustarihun wa mustarahun minhu. Jadi para sahabat bertanya, apa maksud perkataan tadi itu? Qala mal mustari wal mustarahu minhu. Al abdul mu'min, seorang hamba yang beriman, yastari, rehat, berlepas pincin, terbebas daripada kesusahan, kesulitan dunia kepada rahmatnya Allah Jalla wa'ala. Seorang mu'min mustari, dengan kematian tidak, alhamdulillah, tak ada lagi fitnah, tak ada lagi godaan, tak ada lagi cambaran, jika diancam-ancam tentang permit, tentang tauliah, tentang perizinan dan lain sebagainya, tak ada lagi dah, alhamdulillah, kembali ke akhirat sudah. Tidak ada lagi yang mutak-atik apa segala macam, ada permit, ada IC, ada apa segala macam, itu tak ada lagi dah. Kenapa? Dah mati dah orangnya. Nah, itu kalau yang meninggal itu adalah orang yang beriman. Wal abdul fajir, sementara dengan seorang hamba yang jahat, yang zalim, yang diktator, yastarihu minhul ibad. Orang dapat berehat daripada kejahatannya. Syukur. Jadi kediktatorannya, kezalimannya, tindasannya. Misalnya seperti dengan Bashar. Mesti nastarihu minhu. Jadi dengan kematian Bashar, setelah berapa waktu ke depan, kita tidak tahu tentang umur. Cuma yang sangat pasti rakyat mesti akan bersujud syukur, rehat daripada kezalimannya, daripada kediktaturannya, daripada kemaksiatan dan juga daripada kemungkarannya. Qala wal abdul bajiru yastarihu minhul ibadu, akan dapat tenang, rehat, santai dan nyaman hamba-hamba Allah, manusia, negara, pohon dan binatang. Tengok di sini ada empat yang Nabi kita sebut. Ini yang tidak banyak dipahami oleh orang-orang. Nabi kita bersabda, dengan kematian manusia samsing panjir tadi itu, manusia dapat rehat, hak negara pun juga rehat, pohon-pohonan pun juga dapat berehat, begitu juga dengan binatang. Maknanya kesamsingan, kezaliman, kejahatan daripada manusia, ada empat kumpulan yang terkesan. Bukan hanya dengan manusianya saja, tapi justru juga dengan negara. Mengutuk negara itu, mengutuk dan melaknatnya dengan kemaksiatan dan kemungkaran yang dilakukannya. Begitu juga dengan pohon-pohonan dan juga dengan binatang. Jadi jangan dikira ini tidak tahu. Ini akan jadi saksi kepada kita-kita semuanya. Makanya sering kita ingatkan, sering kita sebut-sebut. Hampir tidak pernah ada majlis akhir-akhir dalam 10 tahun terakhir ini, hampir tiap kali pengajian mesti handphone disebut. Tadi itu buat cara fashion lain lagi. Panggil anak tahfidz di orang, ayo kita duduk bergambar bersama.
yang tiga orang duduk lutut melutut, saya gambar, saya hunjurkan kaki. Ha, cantik tak depan kamera Ben kalau duduk begitu. Sebenarnya saya dan Atak tegur dia, ada dua, satu sudah situ hunjur kaki, itu juga hunjur kaki. Pertama saya datang awal kali di masjid, masjid mana Pak Haji tadi, Haji, Haji. Haji tadi itu Haji, Haji, Haji. Kenapa Haji kita tadi? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ha, ha, Haji. Jadi saya nak tegur dia orang tadi itu yang hunjur kaki, santai dia, nyaman, santai. Saya pun nak hunjur kaki juga, saya bukan tahu hunjur begini nyaman, sedap. Tapi nak tegur macam mana? Nak tegur kita kali pertama hadir ke situ nampak kelihatan garang sangat. Tapi nak ditegur pun nanti orang-orang yang pernah tegur saya tegur sebelumnya jadi komplain pula. Kenapa raikan Haji itu? Tak raikan kami pada waktu itu. Masjid kami, saya komplain. Itu dengan orang yang hujur kaki kanan-kiri tak komplain pun. Nah, jadi akhirnya ada tekanan. Atau juga ada perasaan. Jadi buat cara lain, pas zikir, panggil. Anak, saya nak mau gambar. Tiga orang, maju depan. Duduk sama saya. Diri. Diri. Tiga orang berdiri, saya berduduk. Bagus nak? Nah, bagus ya. Sebab saya duduk, kami berdiri. Oke, sama-sama duduk. Mereka duduk lutut macam tu, saya duduk dengan kaki, hujurkan kaki. Bagus kah bergambar macam ni? Tak bagus. Ha, macam tu tu seperti Haji duduk samping tu. Kena Haji langsung cepat betulkan duduk. Alhamdulillah. Macam cara. Kenapa? Sebab kita ini disaksikan oleh malaikat. Sebelum malaikat yang menyaksikan kita, kita disaksikan oleh semua makhluk dan semua benda yang sedang bersama kita. Bilan itu artinya negara. Dengan kematian orang pacir tadi itu, negara jadi lega, binatang jadi lega, pohon-pohonan pun juga merasa lega, alhamdulillah dengan kematiannya. Maknanya mereka merasa seronok dengan kesalahan orang yang saleh, dengan ibadah seorang abid, dengan belajarnya seorang pelajar, dengan kemuliaan orang yang mulia, dan juga dengan mereka tersiksa dan teraniaya dan juga terganggu dengan kejahatan orang-orang yang jahat, dan juga dengan kemaksiatan dan kemungkaran orang-orang yang melaksanakan kemaksiatan dan kemungkaran dalam hidup. Hadis Bukhari Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala huma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibi, Nabi kita pegang bahwaku, bangkida pada suatu ketika pemegang menyentuh bahu Sayyidina Abdullah ibn Umar dan seraya bersabda, kun pintunya ka'anna ghorib, naklah kamu di dunia itu seakan-akan seperti orang yang asing. Kalau tidak kita akan terumbang ambing. Jadi kita tidak boleh ikut-ikutan. Kita kena ada pendirian, kita kena ada prinsip. Yang kadang-kadang dengan kita terbawa-bawa. Tapi kita bukan begitu, itu bukan passion kita sebenarnya. Tapi kita terbawa-bawa dengan keadaan. Maka anggaplah diri kamu itu seperti orang yang ghorib. Anggaplah diri Anda itu seperti orang yang asing. Au abir sabil, seperti orang yang melintas. Seperti orang yang bermusafir. Maksud daripada ka'anna ghorib, maknanya dengan kita akan menjadi orang yang asing, yang seakan-akan dengan kita tidak punya kenalan. Jadi kita ikut pendirian kita. Ini waktu kita untuk kita berzikir. Udah kita keluarkan tasbih kita. Kawan-kawan kita terbahak-bahak masing-masing cerita. Itu tentang politik, itu tentang budaya, itu tentang keluarga, itu tentang kita tetap. Karena kita ada amalan. Aja ghorib jadinya kita pada saat ketika itu. Jadi kita tidak akan sukubur. Satu, dan juga kita tidak akan dipertanggungjawabkan bersama nanti pada hari akhirat masing-masing dengan kuburnya, masing-masing dengan pertanggungjawabannya. Jadi maksud daripada hadis ka'anna ghorib, jangan sampai kita terumbang ambing, terbawa suasana dan keadaan. Jangan sampai masyarakat, atau jangan sampai keadaan, jangan sampai kita terbawa-bawa arus. Kita harus melawan arus. Kalau dalam rangka melawan arus itu adalah kebahagiaan kita. Ya, suasana semuanya pakan-pakan berdiri. Kita duduk, itu gharib. Semuanya pakan-makan dengan tangan kiri. Kita makan tangan kanan, itu gharib, itu asing. Semuanya makan menyundar. Pasiennya menyundar. Kenapa? Sebab itu kursi yang diletakkan di tepi pantai. Kan kursinya menyundar begitu. Nah, semuanya Nabi kita bersabda, amal anak, kalau dengan aku, pada aku lumut, aku tidak akan makan sambil menyendang. Jadi untuk kita
kembali dengan amalan-amalan sunnah, maka kita akan menjadi asing. Atau hendaklah kamu di dunia seakan-akan seperti orang yang bermusafir, seperti orang yang melintas. Kemanapun kita musafir, kita tidak akan bawa barang banyak. Baik, kita cukup satu. Takkan kita pada waktu musafir semuanya kita bawa. Sampai Asia itu tak ketimbangan. Tiba kemana? Nama ke Jakarta. Loh, masa semuanya dibawa? Kitab dibawa, baju dibawa, kain dibawa. Kemudian dengan almari dibawa, kosin dibawa, semuanya dibawa. Itu ada dalam berapa kontainer semuanya. Coba kita tak terasa sekarang ini. Coba saja rumah yang kita tempati cukup dalam 10 tahun saja. Terus kita pindah rumah, baru ketahuan. Ya Allah, segudang. Bukan segudang, setinggi gunung barang kita. Beli, masuk dalam lemari. Beli, masuk dalam setona. Beli, letak atas. Beli, letak ke dapur. Beli, letak di tandas. Beli, tak di mana. Begitu pindah rumah, keluarkan baju saja. Tak kecukupan kotak, kotak, peti, 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 peti. Wah, ini satu kontainer. Ini satu trailer angkut tidak habis-habis. Ya Allah, banyaknya. Saya pengalaman yang seperti ini pernah juga mengalami pada masa duduk di Mesir. Pernah saya duduk di sebuah rumah sampai 10 tahun di situ. Begitu pindah, terpaksa kita guna lori. Dikira cukuplah dua buah taksi, tak ada enggak. Taksi runtuh taksinya, banyak sangat. Jadi kita belanja kita sembunyikan, belanja kita masukkan ke bawah katil. Masukkan ke bawah ranjang, entah masukkan kemana, entah nampak kelihatan. Sebab kita buat rumah kita nampak kelihatan kematian cantik. Rupa-rupanya di bawah situ pun ada simpanan. Di bawah sini ada juga. Ini bawah sini nampak kelihatan kosong kan? Ini rupa-rupanya berserabut barang di dalam. Hampir semuanya ekor ada cerah-cerah, masukkan barang dalam ekor juga. Pindah baru ketahuan kita punya barang banyak sekali. Ada tak kalau pada waktu kita musafir, pergi ke Kelantan kita bawa segala-galanya. Kita bawa kita bawa semuanya, anak istri, lemari, apa namanya, tingkap, jendela, kipas. Nah, kita kalau mau sampai cukup bawa 3 pon lain baju, selesai. Nanti pikiran kita atau pertimbangan kita singgah di hotel dalam 1, 2, 3 hari selesai, kita pada beli ke sini. Untuk apa kita bawa barang banyak-banyak? Nah, macam itu juga kamu di dunia. Anggaplah seperti seorang musafir. Jangan sampai terperangkap dengan dunia, kalau tidak nanti mati akan menjadi kejutannya. Wakana Ibnu Umar setelah beliau mendapatkan nasihat seperti itu daripada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqul idza amsaita, apabila kamu berada di waktu petang, maka janganlah kau menantikan pagi akan tiba, dan apabila kamu berada di waktu pagi, janganlah kau menantikan petang akan tiba. Wa khudh min sihhatika limaradik, ambil peluang, ambil kesempatan, ambil habuanmu daripada masa sehatmu untuk masa sakit Anda, dan daripada hidupmu daripada masa kematian Anda. Jadi ambil peluangmu pada masa sehat dan juga pada masa kita masih hidup. Sebab kita tidak selama-lamanya nih, saraf terjepit nih, pinggang pula, ya Allah, duduk setengah jam macam-macam cara, tuh kan, ada yang selesa angkat. Allah unjur, nyandar, pindah tempat. Haji-haji ini nak ngaji kah? Atau nak jadi seperti ular kah? Seperti ular nak mati saja. Habis mau macam-macam. Sarap terjepit ada. Buah pinggang ada. Gaut-gawat-gaut ada. Kolesterol ada. Gastrik ada. Awak tu gudang penyakit, kan? Itulah masalahnya sekarang. Jadi aku tak boleh stabil. Nah, dah, tak boleh buat apa-apa. Dah, itu belum masuk kuat lagi, masih di rumah lagi. Di rumah pun dah. Jadi sikit tu, itu saja. Hanya Allah Maha Pengasih. Aninul marid, Nabi kita bersabda, rintihan daripada orang sakit itu adalah tasbih di sisi Allah. Oh, Allah Maha Pengasih, betul. Itu anin begini. Tapi jangan pura-pura. Ini mantang-mantang istri sangat sayang sama kita. Sikit saja sakit. Ada apa-apa? Apa berusaha? Minta pijatin, minta urutin.
Kadang-kadang justru sebaliknya, hati-hati kita kena jam juga. Ini istrinya apa nih sebenarnya? Wah, karena dia tahu, dia paham. Ada apa yang, sakit kan? Nah, memang dia tunggu-tunggu yang macam tuh. Nah, jangan hiraukan, biarkan. Tidak mutlak, ikut keadaan, ikut karina. Kita juga kadang-kadang pura-pura macam tuh. Kan kita kadang-kadang dengan anak-anak kan. Jadi dulu kami ada syekh, sudah meninggal ada syekh itu. Syekh itu kalau sudah suasana kelangkabut dengan jamaah air habis, jamaah memberontak, tandas tidak cukup, makanan tidak enak, masakan tidak masak. Jadi jamaah, nak demo. 2000 jamaah kadang-kadang sampai 5000 orang di Padang Arafah. Air tidak cukup. Makanan jamaah tak lalu makan sebab makanan Arab. Jadi dengan beliau di tengah-tengah macam-macam keluhan dia, beliau langsung pingsan. Beliau keluarkan dia, jemaah jadi ketakutan. Itu cakap apa tadi tu? Itu gara-gara kamu tu. Kita yang tahu tu, penipuan betul. Itu semuanya pura-pura, semuanya sendiwara. Kalau tidak, jemaah tetap menuntut. Jadi beliau buat pitam pingsan yang semacam itu, akhirnya jemaah yang menuntut macam-macam tadi itu jadi ketakutan. Syekh itu sudah meninggal dunia sudah. Tapi kita yang bekerja dengan Syekh itu tahu betul dah watak Syekh itu seperti apa. Syekh kami juga. Syekh di sana itu mutawif. Bukan Syekh itu guru, bukan. Syekh di sana itu yang mengatur urusan jamaah haji. Itu namanya Syekh. Syekh Abdurrahman Indargiri, Syekh Soleman Jabir, Syekh Husni Qasim Al-Banjari, ada dari Kedah, ada di Kelantan, ada di pada Pulau Pinang, Al-Filfilani, ada Ingganggiri, Indargiri, itu ada di Sumatera, Ingganggiri kata orang Arab. Itu para masyaih zaman dahulu. Kembali, ya Allah, dan Nabi kita bersabda, wakhud min sihatika, ambil daripada masa sehatmu untuk masa sakit anda. Sebab kalau kita sudah sakit, sudah tak boleh. Kereta kita nabur lagu mana tak boleh, bang. Masa sehatlah, mungkin beruntung. Jam 1 tak kisah. Kita lebih lama bersimbang di situ daripada kita pengajian. Karena pengajian 1 jam suku, jauh di situ sampai dekat-dekat pukul 2 baru balik. Sampai rumah pukul 2, 2:30 kadang-kadang. Kalau saya sampai ke rumah tiap malam hampir kira-kira dalam pukul 2 malam tadi itu 2 kurang sedikit. Antum tidak ada 2 kurang sedikit. Antum ada 1.50, 1.55. Kami ada sampai bila saya pukul 2 kurang 5 menit. Antum sebut 1.55, kami sebut pukul 2 kurang 10 menit. Kurang sesuku maksudnya 1.45. Jadi kita pengajian Shalatul Berolah Hadadang, simbangnya lebih banyak. Tadi sebelum kita masuk, kita simbang dulu. Lepas kita pengajian, simbang lagi. Itu belum ngopi, belum santai, belum lambok lagi yang akan menyusul. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau sudah habis yang macam ini, dah banyak gangguan? Udahlah. Itu belum masuk wad. Kalau sudah masuk wad, masuk wajah sini, wajah sini, mulut. Tengok kan? Nah, tengok. Sini. Naik turun, naik nafas. Tengok, kadang-kadang menakutkan. Stop. Oh, cepat. Bapak dalam keadaan kritis. Dan tak jalan lagi dah. Jalan lagi. Alhamdulillah, masih hidup. Ayo, apa lagu mana? Ambil peluang pada masa sehatmu untuk kematian. Untuk masa sakit dan masa hidupmu untuk masa kematian anda. Wa min hayatika li mautik. Rawahul Bukhari. Hadis yang terakhir. Lega rasanya. Mengantuk lega rasanya. Jangan ngantuk. Ini pengajian tengah malam ini malaikatnya ramai. Kenapa? Sebab kalau pengajian pada waktu maghrib malaikat terbagi-bagi. Ustaz Hazri ada di mana, Ustaz Aziz ada di mana, Ustaz Tengku ada di mana, Ustaz si Ahmad ada di mana. Tapi pengajian tengah malam ini tak ramai mana buat pengajian, maka berkumpul di sini semua. Itu logiknya macam itu. Hadis tak ada lah. Jadi jangan tidur, nanti malaikat buat penyaksian. Apa kata malaikat buat pengajian tengah malam, banyak yang ngantuk.
Artinya malaikat tak boleh membangga-banggakan kita. Kalau banyak yang mengantuk, tapi kalau jamannya jelek, mata tak ada yang mengantuk, malaikat boleh bubang. Enggak apa-apa, kata malaikat, biasa tuh. Biasa. Kalau semuanya oke, itu kan pengajian maghrib, memang semuanya jelek mata. Nih, jamaah saya yang saya saksikan, pengajiannya tengah malam, tapi enggak ada yang mengantuk. Wah, itu jadi kebanggaan bagi mereka. Tapi kalau kita mengantuk, diperli sama jamaah yang apa tuh tengah malam. Banyak yang ngantuk pengajian. Ada yang saya tanya, apa tuh? Bobo lambo, jam dituju. Rupanya mereka tuh tahu segala-galanya. Mereka tengok, mereka bersama kita sekarang nih. Itu keyakinan yang kentang dalam hati. Nabi kita berpesan kepada kita-kita semuanya, ingat kematian, ambil peluang dan kesempatan, manfaatkan waktu, tempat tinggal, kereta, peluang, masa lapang untuk kebajikan, untuk ilmu dan agama. Janganlah meninggal salah seorang daripada kamu, melainkan dia baik sangka dengan Allah Jalla wa'ala. Wah, kalau begini masuk neraka. Udah, jangan. Jadi besar harapan seperti apapun, tapi dia samsing sungguh, ya walaupun samsing sangat. Bukan lagi samsing, bapak samsing. Samsing, 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 samsing sungguh hidupnya. Memang Samsing bin Haji Samsing, Samsing anak keluarga, cucu, cicit, cacat semuanya. Yang walaupun seperti itu, tetap pada waktu meninggal dunia baik sangka dengan Allah. Jadi kita pun juga memotivasi hati orang sakit seperti itu. Rasanya saya tak kendam, terampunkan saya. Tidak ada Haji. Sebesar apapun dosa kesalahan Haji, sebesar apapun dosa kesalahan kita, sebesar apapun kemaksiatan kita, tetap rahmatnya Allah lebih besar. Dikatakan, bagaimana kita tidak mengharap doa permintaan kita dikabulkan oleh Allah? Iblis saja saat ketika memohon dan meminta, Allah kabulkan permintaannya. Qala rabbij'alni qala anzirni ila yaumi yubazun. Iblis minta, bagi aku luang waktu sampai hari kebangkitan. Allah berfirman, innaka minal mumbari. Kamu di antara depan yang aku bagikan leluasa waktu orang yang aku tangguhkan. Itu permintaan iblis, apalagi dengan permintaan seumpama orang-orang yang beriman. Baik sangka, warahmati wasiat kullasyai, ya Allah. Ingat ayat itu, tanamkan dan ingat pada saat kita dalam keadaan sakaratil. Duitku, rumahku, hartaku, keretaku, kekayaanku, itu semuanya sudah pasrah akan kita tinggalkan. Dunia itu ghadar, menipu kita. Ya iman kita yang ditinggalkannya sebelum kita mati, ya iman kita terpaksa kita harus meninggalkannya dengan kematian. Maka sebelum meninggal dunia, tanamkan hadis atau makna kandungan daripada ayat tadi itu, rahmatku meliputi segala-galanya, ya Allah, aku ni syaih. Aku ini diantara daripada sesuatu, liputikanlah, liputkanlah rahmat dan kasih sayangmu kepadaku, yang walaupun seseorang itu bergelimang dengan bermacam-macam kemaksiatan dan kemungkaran. Husnuzan. Elok nanti dengan kita, kita tuh sudah ada sebenarnya. Cuman kalau pada waktu kita ziarah orang sakit dalam keadaan kritis, dalam keadaan kritikal, kita bacakan hadis-hadis yang berkenaan dengan husnuzan, agar orang baik sangka. Jangan kita ceritakan tentang azab, tentang neraka, tentang apa segala macam. Jadi kita targib atau kita ceramahin, kita ingat-ingatkan. Dahsyat tentang. Kamu kalau setelah mati nanti pertanyaan muka dan akhir yang begitu dahsyat. Azab kubur yang begitu fadih. Jangan, kita ingatkan dengan rahmat. Ingatkan dengan maghfirah, dengan kampunan Allah. Sebesar apapun kesalahannya. Jadi seperti al-imam Yahya al-Razi pada saat beliau meninggal dunia, yang dengan para pengunjung nak suruh tuh guru ini mengucap, tak sampai hati, segan dan malu. Tapi macam manapun harus penghujung tuh guru ini dengan ucapan la ilaha illallah. Maka dengan mereka-mereka yang hadir, karena ini guru hadis, pakar spesialis beliau dalam bidang hadis, maka murid-murid yang hadir meriwayatkan hadis tentang
barang siapa yang penghujungnya kalimat la ilaha illallah, niscayalah dia akan masuk surga. Jadi kata yang satu, haddatsana fulan bin fulan telah meriwayatkan kepada saya Abdus Syukur daripada Syekh Mahmud, daripada Syekh Ali, daripada Syekh Bakar, daripada Syekh Umar, daripada Ibni Umar. Jadi mereka kelirukan sanad hadis tadi itu. Sebenarnya bukan daripada Umar, justru daripada daripada Imran misalnya. Jadi kata Syekh tak, Syekh tadi itu yang walaupun dalam keadaan sakaratil, tapi masih sudah lagi tak, sanad itu salah. Salat yang betul Ali ke Umar, ke Muhammad, ke Abdurrahman, ke Abadar, kepada baginda Nabi. Nabi kita bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, meninggal beliau pada Jadi kata mereka semuanya yang menghadiri kematian tadi itu dakhalal jannah. Niscayalah dia akan masuk surga. Itu namanya yang dengan kita. Jadi jangan ingat-ingat kepada Haji. Haji kalau meninggal siapa yang menghidupkan golf di kawasan kita sini? Haji jangan mati dulu. Nanti siapa? Kita sudah tidak ada pelatih sekarang ini, pelapis-pelapis sudah tak ada. Siapa yang akan jadi penerus, generasi penerus untuk pemain tinju di kawasan kita? Kita terkenal, penyanyi-penyanyi kita terkenal. Kalau awak meninggal, siapa yang jadi pelakon pengganti kamu? Jangan itu yang diingat-ingatkan. Ingatkan dia dengan rahmat, ingatkan dia dengan maghfirah, ingatkan dia dengan kalimah. Sehingga dengan pengujungnya, itu dengan pengujung yang baik. Habis. Hadis Sayyidina Mu'az insyaAllah pada bulan yang akan datang. Wa kullu amin wa antum bi khair. Ada salat? Baca. Tanya orang Saudi, anak jauh-jauh. Nanti kena marah pula kita. Benarkah keturunan Raja Saudi itu daripada keturunan Yahudi? Takut enggak? Takut dengan Allah aja. Jadi kecil. Ada yang mengatakan seperti itu. Perkataan tadi itu daripada mana munculnya? Kan setelah Nabi kita usir Bani Quraizah daripada perkampungan kota Madinah, maka pada saat ketika itu yang laki-lakinya dibunuh, kemudian yang kanak-kanak dan perempuannya dibebaskan. Jadi kemana mereka selepas itu? Jadi ada yang menghubungkaitkan justru daripada mereka ini membiak dan berketurunan setelahnya yang menjadi orang-orang yang terpilih di sana. Ini menurut pengamatan ahli sejarah yang menghubungkaitkan antara kerajaan yang berkuasa dengan keluarga Yahudi Bani Quraizah yang diusir keluar ataupun juga yang dibunuh kaum laki-lakinya oleh baginda atas keputusan Sayyidina Sa'd bin Mu'az yang bertindak, saya memutuskan karena orang Yahudi menyerahkan keputusannya kepada beliau, perempuannya dijadikan sebagai hamba saya, anak-anaknya dijadikan sebagai budak, sementara dengan yang dewasanya akan dipenggalkan kepalanya. Tuh asal cerita tentang pertanyaan tadi itu. Berikutnya. Hadis. Nabi kita bersabda, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur kebanyakan daripada umatku itu antara 60 ke 70 tahun. Itu kebanyakan. Tapi ada yang berusia sampai 100. Ada yang lebih daripada 100. Tapi satu daripada 1000 pun belum tentu ada. Yang usianya daripada 1 sampai ke 100. Mungkin satu daripada 100. Usianya sampai 100 tahun. Kebanyakan 60, 70. Bahkan ada yang sebelum sampai 40 pun dia meninggal. Mungkin keburu meninggal, buru-buru. Apa yang lagi ditunggu? Itulah, memang ajal itu kan di tangan Allah Jalla wa'ala. Tapi dengan kita sangat-sangat mengharapkan kalau dengan seseorang itu berusia panjang. Tentang usia dan umur di tangan Allah Jalla wa'ala. Tapi yang paling merisaukan, itu kalau dengan seseorang itu popularitinya meroket dengan bahasa di sana. Itu cukup mengetarakan. Banyak. Jadi misalnya yang dapatkan sambutan yang ramah sekali. Seperti saudara kita Jeffrey Jakarta, muda meninggalnya, eksiden. Seperti juga dengan saudara kita Habib Mundir, belum sampai 40-an sudah dipanggil.
Tapi jamaah masyaallah tabarakallah di stadium itu di bawah Monas ratusan ribu kalau pada waktu mengadakan pengajian dengan Habib Omar. Tapi itu tadi. Nah, jadi hati-hati, jangan cepat kaya. Jangan cepat mendapatkan popularity, takut kalau cepat juga kematian. Yang mendadak langsung jadi terkaya. Kayaknya 3 minggu kemudian meninggal dunia. Tak juga semuanya seperti itu, tapi kadang-kadang seperti itu. Jadi ala kulha, kita pasrah saja lah Allah bagi umur berapa. Jangan terlalu yakin sangat. Takkan malaikat mematikan aku, sedangkan mak dan ayah pun masih hidup. Tidak tentu. Berapa ramai yang meninggal sebelum mak dan ayah. Maka Tuhan masih hidup lagi, dia sudah meninggal. Dah. Kenapa kamu? Allah perlihatkan umur-umur umat Nabi Muhammad SAW dan juga umur para nabi-nabi dan rasul. Dilihat oleh Nabiullah, siapa? Nabiullah, lihat oleh Nabiullah, Adam alaihissalam. Tengok, ternyata umur Nabiullah Daud, ini terlampau pendek. Terlampau pendek sungguh, kenapa ya Allah? Udahlah kalau macam itu aku hibahkan sebagian daripada umurku kepadanya. Maka umur Nabiullah Adam diberikan kepada Nabiullah Daud alaihissalam. Tepat pada hari kematian beliau, sebelum sakaratil maut dan malakul maut mencabut nyawa Nabiullah Adam alaihissalam, kata Nabi Adam, masih ada 50 tahun lagi tersisa daripada umurku. Allah berfirman, tidakkah kamu telah menghibahkannya kepada putra kamu Nabiullah Daud alaihissalam? Panasya Adamu, panasyat ummato. Nabiullah Adam terlupa, umat Nabiullah Adam pun juga ikut terlupa. Yang lain, malam ini lambuk, mama sikit. Cantik, cantik. Kalau jemaah kita tadi sakat berdua aja. Jadi kita dapat jemaah yang lebih ramai. Kalau kita nak ulang, elolah kalau kita ulang kembali dengan mereka. Di samping kita juga kita menghasilkan pahala jemaah yang lebih banyak kepada jemaah yang berikutnya. Yang kita tadi itu sangat-sangat mengangankan adanya jemaah yang seperti itu. Tapi kita tengok sana, tengok sini, ternyata karena jemaah yang pertama sudah selesai, maka kita pun sudah tidak perlu berharap ada teman yang menemani kita. Kita pun salat jemaah. Tapi selepas salam ternyata ada jemaah lebih ramai. Elo kalau kita ulang kembali. Tapi kalau tidak diulang pun juga tidak masalah. Sebab kewajiban kita sudah gugur. Silakan. Mana tadi? Ah, Haji. Tertengok. Jadi ada amalan yang kalau pada saat amalan itu diamalkan, maka baginda akan hadir di waktu dalam keadaan nazak, dalam keadaan sakaratil maut. Jadi yang dipertanyakan tentang amalan itu. Dia dari mana dulu sumber, daripada mana asal-muasal amalan tersebut. Jadi ya iman itu daripada mimpi, ya ima itu daripada misalnya para awliya salihin yang pernah beramal dengan amalan tersebut dan juga menceritakan tentang orang-orang yang mungkin mereka temui juga dalam mimpi yang menceritakan tentang kesan daripada amalan tersebut. Kita secara pasti tidak, tapi juga tidak ada tempatnya untuk kita dustakan. Jadi perkara-perkara seperti itu seperti tentang berita daripada Bani Israel. Tapi kita bersabda, berita daripada Bani Israel didustakan jangan, dipercaya pun juga jangan. Maka seperti dengan mimpi-mimpi tadi itu, kalau mimpi daripada orang yang soleh, bermimpi bertemu baginda, bermimpi bertemu orang-orang yang mulia, terus memberikan suatu amalan, sangat-sangat elok kalau kita amalkan. Tapi kita tidak mengatakan itu sebagai suatu amalan sunnah. Kita juga tidak mengatakan harus dibaca seperti itu. Kalau tidak diamal, ya amal.
Pertama kita cek, kita baca, kita pelajari, dan kita tanyakan kalau kita tidak tahu. Bercanggahkah, bertentangan, ternyata tidak. Satu amalan yang bagus. Apa salahnya kalau kita amalkan? Kalau seadanya tidak seperti yang dijanjikan pun, katakan saja misalnya barang siapa membaca salawat ini, atau barang siapa bersalawat sebanyak 3000 kali. Menarik. Masa sebelum hari Arafah. Masa sebelum hari Arafah. Jadi saya ajak anak-anak, kita nanti pada hari ini kita berkumpul. Kita akan mengadakan acara Arafah. Kita berdoa bersama, yang kita ingin sebati, senada dan seirama dengan ahli Arafah yang sedang berhubung di padang Arafah pada hari itu. Kita akan mengadakan acara Arafah selepas asar. Namun sebelumnya kita akan bertawasul, kita banyak hajat nih. Hajat kita yang pertama, pembangunan kita masih belum selesai lagi. Kita tambahkan rumah guru 4 unit. Tiap unit 2 kamar atau 2 bilik dengan ruang tamu ukuran 36 meter persegi. Ini kita perlukan anggaran, anggarannya tidak ada. Itu nanti kita akan angkat, kita aturkan proposalnya kepada Allah. Yang kedua, daurah Bogor. Jadi menurunkan biaya sampai 40 ribu RM. Duitnya masih belum pasti berapa kita akan dapat. Allah alam. Sudah dapat sebagiannya nih. Ini duit. Malam tadi pun saya tunjuk-tunjukkan juga. Tuh kan? Tadi siapa tengok di masjid Ali bin Abi Thalib. Nanti 8 ribu. Ini 4 ribu. Sebelumnya 8 ribu. Udah 20 udah. Nah, alhamdulillah. Allah beri kemudahan. Oh itu haji ya. Memang haji. Tapi yang buka latih haji itu siapa? Allah. Tapi bagaimana? Ngampu-ngampu kan saya tak? Saya tak ngampu-ngampu. Saya akan beritahu haji. Kalau memang ada peruntukannya, jadi dijawab oleh haji itu, kata haji insya Allah saya akan bagi 20 ribu. Alhamdulillah, yang walaupun dicicil-cicil, maksud dicicil cuma bagi sikit-sikit, tapi cukup juga dengan hitungannya. Katakan malam tadi tutup kemudahan yang Allah aturkan. Kalian tak perlu bantu saya, tak perlu itu ini, cukup doa saja. Tingkatkan zikir, tingkatkan amalan, tingkatkan ibadah. Jadi saya akan bagi peruntukan dari duit saya sendiri 2 juta hadiah. Hadiah pertama 800 ribu, hadiah kedua 400 ribu, 400 ribu, 400 ribu. Jadi pemenang ada 4 orang. Amalannya 4 macam. Al-Baqiyatu Shalat, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Minimal yang boleh bertanding kalau sudah sampai 5000 kali. Salawat, Salamu Al-Sihmat yang paling pendek. Kedua, istighfar, astaghfirullah. Yang ketiga, la ilaha illallah. Itu minimal yang tadi 3000, yang ini 5000 kali. Jadi semuanya akan melaporkan. Ini ikut kejujuran masing-masing. Masalah anak-anak bertanding, Ji. Salawat. Dari sejumlah sekian tuh kriteria yang terbanyak sudah mencapai 30.000 kali. Dalam jangka 10 hari pertama nih. 10 hari pertama sejak daripada hari awal Dzul Hijjah sampai ke 9 Muharram. Sudah 30.000 salawat. Rupa-rupanya dari kumpulan tadi itu, yang di atas daripada 30.000, ada yang 55, ada yang 45. Pemenang 104 kali. 104, bagaimana nyebutnya? 104.000 kali. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya memang, salawat yang macam itu cepatnya, insya Allah dalam 5 menit, kita sudah boleh bersalawat dalam 100 kan. 1000 itu kira-kira, bahkan semenit sudah dapat. Coba. Tengok jam. Salawat sama. Tengok, insya Allah dalam 100, paling dalam 1 menit lebih-lebih sedikit. Dia kerjanya itu saja. La ilaha illallah, ada yang puluhan ribu. Saya katakan awak ni jadi wali kalau boleh saban hari macam ini banyaknya. Akan bertemu baginda secara yakadah. Sebab yang paling banyak diriwayatkan salawat sebanyak 50.000 kali. Dia dari itu sudah mampu bersalawat lebih daripada 100.000 kali. Karena banyak bersaing sebab hadiahnya ya, ya walaupun tak besar mana persaingan tadi itu yang hebat, masya Allah tabarakallah yang menang, subhanallah, alhamdulillah. Kalau tidak salah dia baca dalam 45.000 kali. Sebab masalahnya sekarang ramai,
Ada 150 orang yang bertanding. Kalau saya baca 5.000, jangan-jangan dia 6.000. Saya akan buat 7.000, jangan-jangan ada yang 10, jangan-jangan ada yang 20. Akhirnya semuanya jadi banyak. Toh kemampuannya ada. Jadi sebenarnya kita ini punya kemampuan yang boleh, tapi kita tidak gunakan kebolehan kita. Terus ada yang termimpi. Nyata dengan dia menceritakan, aku bertemu dengan baginda sebelum aku meninggal dunia. Tidak ada salahnya. Kalau seandainya tidak ada manfaatnya pun, dengan apa yang dijanjikan tadi itu, kita sudah dapat pahala yang berlipat ganda, karena kita dapat beramal sejumlah bilangan yang seperti itu. Wama barik lana timah rosakana wakina anda benar. Bismillah wa ala barakatilah bubur lambung. InsyaAllah. Amin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemput semuanya, jemput. Makan lambuk sampai habis. Sehat insyaAllah. Salat jenazah. Setau setaki mu'tadilu.